Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat uh, Bapak Ibu RT RW Desa Matan Kerajaan, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Matan Kerajaan, yang terhormat rekan-rekan perangkat Desa Matan Kerajaan dan saya hormati uh, seluruh adik-adik Karang Taruna Desa Matan Kerajaan dan perwakilan dari adik-adik remaja Dusun tamu giring yang sudah hadir dan yang saya hormati seluruh warga Desa Mangrajang yang sudah hadir dalam acara malam ini. Jujur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani bisa berkumpul pada acara dalam acara memperingati HUT RI yang ke-78. Salam salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali pada adik-adik karantanuna di Semarang Kerajaan yang telah bekerja keras, semangat yang luar biasa dapat menyelenggarakan HUT ke 78 Desa Semarang Kerajaan, walaupun sebelumnya banyak eh, rintangan terkait masalah uh, anggaran ya tapi Alhamdulillah malam ini ada di Teruna sangat luar biasa yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini dan terima kasih juga uh, pada warga khususnya RT1 RW3 Dusun Mering Rajan yang bersedia ketempatan uh, kegiatan ini dan terima kasih juga seluruh warga desa rajan yang sudah berpartisipasi dalam acara ini baik materi atau fisik jadi eh, terima kasih sekali yang tidak bisa saya sebutkan seluruh warga desa Matengrajan yang sangat luar biasa di mana pada bulan ini adalah momen yang bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia di mana 78 tahun yang lalu pahlawan kita berjuang dan akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Jadi kita sebagai generasi penerus yaitu kita masih banyak PR di mana bangsa ini adalah mempunyai cita-cita bahwa cita-citanya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaulat, adil, makmur. Jadi, kita sebagai generasi penerus khususnya bangsa Indonesia merilah kita tetap bersyukur atas kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita benar-benar merdeka. Baik merdeka jasmani dan rohani, Jadi, merdeka ini bukan hal yang biasa menurut saya, ini adalah hal yang luar biasa, karena perjuangan para pahlawan dulu sudah berkorban baik materi jiwa dan raganya untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini, dan Alhamdulillah pada 17 Agustus 1945 Bapak kita Soekarno-Hatta bisa mempro memproklamasikan kemerdekaan Indonesia jadi kita tetap menjadi warga Indonesia yang dapat mendapatkan amanah yaitu memperjuangkan cita-cita bangsa mudah-mudahan desa matang kerajaan khususnya tetap menjadi desa yang terbaik dan sejahtera aman tentram mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka